dari hasil percakapan banyak yang dihapus, tetapi banyak juga yang sudah saya capture dan ada di JPU. Ancamannya cukup parah kalau saya bilang, karena di situ disebutkan akan melakukan penembakan kepada David, akan nelpon Brimob, akan menyelesaikan David. Persis seperti di minutasi sidang Agnes saat Dedi jadi saksi. Itu melalui pesan WA ya? Melalui pesan WA di handphone Agnes. Bisa melihat siapa pengirimnya? Di WhatsApp tersebut disebutkan gue Dedi nih. Coba diulang sekali lagi. WhatsAppnya dengan nomornya Agnes. WhatsAppnya dengan nomornya Agnes. Tetapi di WhatsApp tersebut beberapa kali pelaku ini menyebutkan gue Dedi. Jadi handphone ini di jadi handphonenya Agnes ya. Dipakai oleh saudara Dedi, Windy ya. Tadi itu